Orang belum buka loh.
Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya, Fakulti Member Binus University. Senang sekali saya Viana Anindita dapat memandu acara Lecture Engagement Series kali ini dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa. Baik, saya akan menjelaskan sedikit bahwa program ini merupakan program kerjasama antara Binus TV dengan Lecture Research Center. Dan program ini dicetuskan karena situasi pandemi COVID-19 yang membuat beberapa kegiatan tatap muka kita sedikit terhalang. Dan maka itu program ini hadir untuk bisa menjangkau seluruh faculty member yang tersebar di semua kampus, baik itu di Kemanggisan, Alam Sutra, Binus Bekasi, Binus JWC, Binus Aso, Binus Bandung, Binus Malang, dan juga Binus Semarang. Saya pengen denger dong nih suaranya nih, suara Bapak Ibu hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Semoga semakin semangat ya di siang hari ini mengikuti acara LRC hari ini, karena hari ini telah hadir bersama kita di Zoom, yaitu moderator acara hari ini, secara lecture spesialis S2 Communication Binus at Malang, Ibu Lila Natania. Halo Ibu, apa kabar? Baik, apa kabar Bu Viana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Oke. Baik. Dan selain moderator, ada juga dua narasumber yang sangat istimewa pada hari ini. Ada Head of Hotel Management Department, yaitu Bapak Trias Putranto. Dan juga Head of Hotel Management Laboratory, Ibu Farah Nasita. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Bapak Trias dan Ibu Farah. Selamat siang. Siap nih kayaknya nih untuk masak-masak nih hari ini sesuai dengan tema pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik. Nah, sebelum memulai saya akan membacakan sedikit profil dari moderator acara pada hari ini, Ibu Lila Natania, lahir pada 7 November 1993. Beliau telah memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Petra Christian University dan melanjutkan studi magister di Magister in Environment Culture and Communication di University of Glasgow. Ibu Lila juga mempunyai pengalaman bekerja sebagai lecturer spesialis di Universitas Bina Nusantara dan research assistant di Universitas of Glasgow. Dan ada 7 fokus pengajaran yang digeluti oleh Ibu Lila, yaitu Contemporary Writing, Introduction to Sociology, Interpersonal Communication, Script Writing, Computer Mediated Communication, Writing Fundamentals, dan Web Production Management. Dan sepanjang perjalanan karirnya, beliau juga menjadi speaker dan moderator pada tahun 2020 hingga 2021, salah satunya dalam acara Broadcasting Industry with Roger Clark, CNN Hong Kong, Vice President and Bureau Chief. Dan pada tahun 2021, Ibu Lila banyak terlibat dalam berbagai penelitian. Salah satu penelitian terbarunya yaitu berjudul studi literasi lingkungan pemahaman konsep antroposentrisme dan ekosentrisme kaum milenial Jawa Timur. Dan untuk profil dari narasumber kita pada hari ini sudah kami rangkum dalam video berikut ini. Trias Septio Ari Putranto memperoleh gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Trisakti Institute of Tourism. Beliau lalu melanjutkan pendidikan S2 Magister Management di Universitas Trisakti dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Malaysia Northern University. Sebelumnya, ia dikenal sebagai chef di cruise ship, hotel, dan restoran selama 11 tahun. Sekarang, Trias menempuh sebagai dosen dan menjabat sebagai Head of Hotel Management Department di Universitas Bina Nusantara. Selain menjadi dosen dan Head of Hotel Management Department, beliau juga ahli dalam mengajar di bidang food nutrition, food production, pastry and bakery, culinary dan hotel, restaurant and catering management di Universitas Bina Nusantara. Beliau juga berhasil mendapatkan beberapa sertifikasi, salah satunya adalah CHE atau Certified Hospitality Educator from American Hotel and Lodging Educational Institute. Farah Levita memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta Fakultas Hotel Management.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 kulineri di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta dan masih melanjutkan studi S3 di perguruan tinggi yang sama, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta Fakultas Further Study Doctoral Program. Farah dikenal sebagai dosen dan menjabat sebagai Head of Hotel Management Laboratory di Universitas Bina Nusantara. Selain menjadi dosen dan Head of Hotel Management Laboratory, beliau juga ahli dalam mengajar di bidang gastronomi tourism, food nutrition, Indonesian culinary dan pastry and bakery di Universitas Bina Nusantara. Oke, baik, itulah tadi profil dari dua narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya nih hari ini pembicaraannya ini sangat menarik karena akan berdiskusi mengenai topik Easy Cooking for Healthy Kids. Wow, ini kayaknya nih tema yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya untuk para fakultas member hari ini ya kan, yang memiliki anak. Jadi bisa dapat nih inspirasi tips-tips untuk masak makanan sehat untuk anak, apalagi di masa yang masih pandemi COVID-19 ini ya. Jadi supaya biar daya tubuh anak tuh bisa meningkat gitu. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saya persilahkan untuk Ibu Lila untuk dapat memulai acara pada hari ini. Silakan Bu. Terima kasih, Bu Fiana. Selamat siang, Bapak-Ibu faculty members kalian yang sudah hadir. Semoga semuanya sudah makan siang ya, Bapak-Ibu. Jadi, seperti yang kita semua sudah lihat di poster, hari ini kita akan seru-seruan. Biasanya kalau kita nonton live, itu live from studio ya, Bapak-Ibu. Tapi hari ini kita live from kitchen nih, bersama dua chef kita ya. Halo, Chef Tria, Chef Farah. Halo, Bu Lila. Selamat siang. Nah, Bapak-Ibu pasti udah nggak sabar banget ya. Jadi, walaupun tema hari ini kita ngomongin easy cooking for kids gitu ya, tapi sebenarnya buat Bapak-Ibu mungkin FM yang masih single atau yang masih tinggal sama orang tua, ini sebenarnya nggak harus buat kids ya, Chef Tria sama Chef Farah ya. Iya, betul. Jadi, kita hari ini akan masak-masak yang sehat, yang gampang. Mungkin boleh dikasih bocoran menunya apa ya, Chef Tria sama Chef Farah? Ya, hari ini kita mau bikin mie dari sayuran ya. Jadi kemarin tuh kepikiran karena anak-anak saya di rumah suka makan mie instan. Nah, untuk mensiasatinya supaya anak-anak nggak makan mie instan, saya bikinin mie yang homemade. Nah, yang pasti kan nggak ada bahan-bahan kimia. Setelah itu supaya lebih sehat, kita campur juga dengan sayuran. Anak-anak kan kadang suka susah tuh ya mau makan sayuran. Jadi sayurannya kita masukin, jadi nggak terlalu kelihatan ya sama anak-anak. Gitu. Jadi tanpa mereka sadari, mereka udah makan sayuran dan juga karena toppingnya ayam juga udah ada proteinnya juga. Gitu. Wah, asik banget ya. Jadi hari ini kayaknya kita bukan cuma masak ya, tapi kita belajar nutrisi juga nih Bapak-Ibu. Nanti kita juga akan belajar nggak cuma menu makanannya ya, tapi nanti kita juga akan ada menu minuman. Ini juga pastinya sangat sehat Bapak-Ibu, walaupun warnanya nanti berwarna biru. Nanti mungkin kita bisa tanya ya ke Chef Farah, gimana ini kok minumannya warna biru tapi warnanya ternyata alami ya. Nanti kita tanya ya bocorannya ke Chef Farah. Oke, jadi Bapak-Ibu mungkin saya informasikan dulu di depan, nanti di sepanjang acara ini kita santai aja. Boleh tanya kapanpun ya, boleh raise hand. Terus nanti Chef Farah sama Chef Trias ini juga punya hadiah buat Bapak-Ibu. Jadi selain door prize yang nanti akan diundi, Bapak Ibu nanti bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di sepanjang sesi. Jadi Bapak Ibu nanti tolong ya bisa tetap mendengarkan, siapa tahu ya beruntung mendapatkan hadiahnya. Oke ya. Baik, Chef Farah, Chef Trias sudah bisa kita mulai? Ya, boleh. Oke, yuk kita lihat yuk bisa dimulai dengan apa dulu nih. Oke, okay, boleh ditampilin mungkin resepnya juga biar teman-teman suaranya agak bergema ya. Suaranya bergema ini. Oke, okay. Sepertinya sudah ya. Oke, okay, ini sudah nggak bergema. Oke. Okay. Nah, yang kita butuhin untuk bikin mie-nya dulu ya. Buat bikin mie-nya itu ada 250 gram. Tepung terigu. Tepung terigunya ini harus yang protein tinggi. Ya, yang biasanya memang digunakan untuk bikin mie, roti ya. Jadi nanti teksturnya itu bisa kenyal. Oke. Kemudian nah.
yang penting tadi sempat saya sebutkan, kita perlu ini sari sayuran ya dari sawi. Nah, sawinya itu ini untuk membuat 50 cc sawi ini cukup satu apa ini ya, satu bonggol ini ya, satu bonggol sawi. Terus kita blender dengan 50 cc air ya. Setelah halus terus kita saring, kita ambil sarinya aja 50 cc. Ya. Oke, kemudian telur ayam ya, satu. Garam, nanti garam nih hanya sedikit, seperempat sendok teh ya. Sama tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini digunakan nanti pada saat kita menggiling adonannya supaya nggak lengket. Nah, kalau yang tampil ini di PPT jumlahnya cukup banyak ya. 1 kilo tepung ini boleh kalau apa teman-teman di rumah mau bikin, ini cukup banyak bisa. Kalau untuk sekeluarga sih sebenarnya seperempat aja cukup ya, tapi kalau pas lagi ada yang ngumpul rame-rame boleh nih ya, 1 kilo gitu. Kita langsung mulai aja ya, Bu. Kita langsung aduk. Ini tepungnya tadi ya, tepungnya kita letakkan di wadah seperti ini. Ya, jadi dimasukkan. Mungkin biar agak kelihatan ya, Pak. Ya. Nah, pada saat kita mecahin telur, ya biasain taruh di tempat dulu, baru kita campurin. Ya. Kenapa tuh, Chef? Buat menjaga supaya jangan sampai nanti tiba-tiba telurnya kurang bagus, udah tercampur sama bahan-bahan yang lain, kan jadi sayang ya. Ya. Jadi diletakkan seperti ini di tengah gini ya, nanti baru kita aduk ya. Kita aduk pakai tangan aja ya, Chef ya. Boleh, pakai tangan. Tadi saya sudah. Sudah cuci tangan kan, Bu? Sudah tadi. Ya. Oke, ini saya aduk. Aduk. Aduk seperti ini. Ya. Sambil kita kasih sedikit-sedikit sari sawinya tadi. Ini pure sawi, jadi sehat banget ya, tanpa pewarna. Oke, jadi warnanya sedikit-sedikit sudah mulai hijau nih, Chef. Ya. Oke. Jadi pewarnanya ini aman ya, Chef ya, untuk kita konsumsi ya, karena dia alami memang dari sawi tadi. Nah, kalau mau pakai sayuran yang lain juga boleh ya. Jadi nggak terpaku hanya sawi. Kalau misalnya mau pakai daun-daun yang lain juga boleh. Ataupun kalau mau warna lain bisa, mau diganti pakai wortel ya, untuk bisa dapat warna kuning, atau labu. Terus mau pakai apa namanya, buah naga ya, biar warnanya merah, itu juga bisa ya. Ini langsung ada yang tanya juga, yang hijau, Chef, ya. Kalau alergi protein gimana? Lagi mau bikin yang sayuran. Oke. Chef Trias bisa dengar suara saya. Nah, ini adonannya memang dia enggak menyatu benar ya. Dia memang terlihat agak menggumpal-gumpal kecil-kecil. Nah, kalau menurut Bu Farah itu yang paling bagus ya. Adonan ini bagus karena nanti kita akan giling menggunakan alat gilingan mie ini. Nah, di sini nanti prosesnya adonan ini akan jadi satu, apa bisa menyatu dia di sini. Kalau di awal kayaknya masih belum menyatu ya, karena ini si tepungnya akan menyerap air tadi. Tuh, makanya. Nah, kalau tadi juga kenapa harus tepung yang digunakan adalah yang protein tinggi, karena supaya nanti pada saat dia digiling dia tidak mudah putus-putus ya. Karena kalau mie yang bagus kan dia mulur gitu ya, panjang-panjang nyal. Makanya harus yang proteinnya tinggi karena kadar glutennya yang tinggi di dalam tepung terigu itu. Jadi tepung terigu itu punya kadar protein protein yang ada hanya ada di tepung terigu, yaitu gluten. Jadi dia Chef menggunakan Trias dan Chef Farah, protein tinggi. Chef Trias,
Chef Farah? Kalau pakai tepung yang lain bisa nggak? Mungkin ada yang nanya gitu ya. Saya duluin yang nanyanya. Ya, bisa, cuman itu tadi. Mungkin dia akan putus-putus ya, lebih mudah putus-putus. Jadi agak susah pembuatannya. Oke, nah. Ini sudah mulai menyatu adonannya. Nah, ini kita bisa nggak aduk-aduk seperti ini. Ya, digenggam. Digenggam sedikit. Kayak zaman SD dulu ya, mainan play. Nah, jadi ini sebenarnya juga sambil apa kalau kita kan ini tadi temanya memasak bersama anak-anak ya, Pak ya. Ya, nah, keluarga anak-anak. Nah, ini mereka juga biar bisa bantu nih. Bantu buat. Mereka akan lebih senang ya karena kan wah, kegiatannya enak nih habis mereka buat, nanti mereka akan makan gitu ya. Betul. Ya, anak-anak saya di rumah suka banget. Mereka seneng ngaduknya, terus ngegiling, seneng banget. Itu jadi satu aktivitas, bersama sendiri. Ya. Jadi, ya, harus jalan-jalan keluar terus nih, atau healingnya kemana-mana, healingnya cukup di dapur aja kalau kita. Healing ala chef ya. Healing ala chef. Iya. Oke, jadi adonannya tuh sudah bisa dipegang-pegang seperti ini ya. Nggak hancur-hancur gini. Chef Farah, mohon maaf. Nah, suara ini saya sudah tidak bisa mulai ya? Digiling, Mbak Tess. Ini kamera ya. Bisa lebih ini supaya terlihat ya. Nah, ini memang bentuknya masih berbutir ya, berbulir gini. Tapi itu kalau kita mulai kita genggam gini ya, itu udah mulai bisa nyatu. Tapi sebenarnya masih berbutir nih. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Kita giling. Kita memang menggunakan penggilingan seperti ini ya untuk untuk mie atau pasta ya. Pasta juga hampir sama buatnya seperti ini juga adonannya. Nah, setelah itu nanti kita giling. Kalau nggak punya memang agak repot sih, karena kalau itu kita harus pakai rolling pin ya. Cuma nanti ketebalannya biasanya nggak sama ya. Ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Nanti beda lagi. Nah, ini kita atur mulai dari yang paling kecil dulu nomornya, 1. Biasanya ini sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, biasanya yang nomor 1 dulu, yang paling kecil dulu, baru terus ke atas. Karena kalau langsung kita pakai yang nomor paling besar, itu dia akan nyangkut dia. Nyangkut di mesinnya. Nah, ini pelan-pelan. Yang padat ya, Pak? Padat. Iya. Mungkin kurang kelihatan ya. Saya geser supaya kelihatan. Ya, Bapak Ibu yang di situ, mohon maaf. Saya masih coba kontak panitianya sambil kita menonton dulu ya. Karena ini mau berinteraksi, sepertinya yang di kitchen tidak dengar. Nah, jadi kalau misalnya kita juga tidak mengkonsumsi telur, kita hanya memakai ini juga sari sawinya tadi, sari sayuran ya. Iya, sari sayurannya. Itu juga bisa. Iya. Wah, ini sudah banyak yang tanya nih, Chef. Boleh sambil jawab ya? Boleh, boleh. Mungkin Ibu Lila bisa dibacakan kali pertanyaannya sambil kita mengolah ini. Suara saya masuk tidak ya? Ini saya sempat. Kenapa? Terdengar. Oh, suaranya masuk ya? Oke. Tadi saya sebenarnya sempat beberapa kali tanya, tapi sepertinya suaranya sempat tidak terdengar ya. Oke. Oke. Iya, tadi udah ada pertanyaan yang pertama dulu nih dari Pak Baskoro Aziz. Kalau semisal diganti tepungnya dengan bahan lain, bisa nggak ya, Chef? Misalkan alergi gluten mungkin ya, atau protein tinggi. Bisa nggak ya diganti dengan yang lain? Bisa, misalnya saya mau pakai tepung beras, bisa ya, atau mungkin pakai tepung kentang misalnya, bisa, karena memang ada beberapa orang yang memang intoleran terhadap gluten tadi ya, jadi bisa, cuman memang nanti dia agak susah ininya ya, kenyalnya tuh kurang gitu, jadi dia agak putus-putus mungkin pas dibuat. Oke, berarti nanti berpengaruh ke teksturnya ya. Kalau untuk ininya, sepertinya sedang ini ya, sedang menguleni adonannya nih, Chef Farah sama Chef Trias. Ini ada yang nanya lagi nih, Chef, dari
Pak Burhanuddin, diaduknya atau mungkin diuleninya ya, sampai teksturnya seperti apa ya chef ini? Kapan kita taunya ini udah cukup atau belum? Gimana Ibu? Kapan kita taunya ya, menguleni adonannya tuh sampai teksturnya seperti apa ya? Teksturnya itu sampai bisa digenggam gitu ya, sampai bisa di ini kan dengan air. Nah kalau memang kurang air, masih bisa ditambahkan air atau apa namanya sari-sawinya boleh. Ya. Oh, oke. Okay. Tapi ini kayaknya butuh pengalaman juga ya chef ya, sampai tangannya yang udah ngerti nih kapan ini ya, udah pas kurang airnya atau kurang tepungnya gitu ya. Jam-jam bisa posting orang. Oke. Okay. Ini ada. Ini ada yang juga, apakah bisa gunakan sayur saja atau alternatif lain tapi tanpa tepung untuk membuat mie? Nah, wah. Itu kayaknya mungkin sulit ya, karena kan yang ikat tadi si tepungnya ya. Kalau nggak pakai tepung agak sulit ya. Ya tepungnya nggak harus terigu tadi ya, tepungnya bisa yang lain misalnya tepung kentang atau tepung beras itu bisa ya. Atau kalau misalnya sekarang juga banyak alternatif tepung yang lain ya, misalnya tepung dari singkong, tepung dari ubi itu juga bisa dipakai ya, tepung sagu itu juga bisa dipakai gitu. Maka di daerah tertentu kan ada mie yang dibuat dari sagu ya, tepung sagu gitu. Nanti bedanya kalau pakai tepung yang lain pengaruh ke teksturnya bagaimana itu chef? Nah, ya, ini pelan-pelan adonannya baik. Paling dari awal kasar dulu ya, chef ya. Iya. Nah, tuh. Lipat. Nah, ini lipat. Nah, ini jadi ada prosesnya pelan-pelan di apa namanya? Mulai diaduk ininya. Nah, mulai digiling. Agak sabar ya. Nah, kita juga mungkin melatih kesabaran nih kalau untuk anak-anak ya. Latih kesabaran, jadi semuanya itu nggak instan. Kalau instan kan kita tinggal panasin air, masukin, selesai gitu ya. Tapi kalau ini loh prosesnya seperti ini. Kalau instan kan kamu buatnya 2 menit, makannya juga cuma 5 menit, selesai. Tapi kalau ini enggak, ya, kita pelan-pelan kita lakukan kegiatannya ini. Oke, ya. Itu digilingnya sampai... Oke, ini sudah mulai... Adonannya sudah mulai menyatu. Nah, mungkin warnanya juga masih kurang bagus gitu ya. Kok ada putih-putihnya, nggak masalah. Nanti digiling, semakin dia kecil, gilingannya dia akan semakin baik. Oke. Oke. Ya. Oke, chef, suara saya ini buat ya, jelas. Mungkin Bapak boleh Ibu yang di rumah. Ya, alat ini harganya nggak mahal ya, di pasar juga ada. Yang biasa dipakai sama tukang gorengan buat bikin molen ya. Beli di mana itu chef, alat untuk menggilingnya itu? Ini kalau masak-masak yang tanya banyak banget loh chef. Iya ya. Semuanya antusias sepertinya ya, Ibu Lia. Iya. Tapi sepertinya suara saya kadang terdengar, kadang tidak ya, chef ya. Bu, kita nggak bisa dengar. Nah, itu sepertinya suara saya kadang masuk, kadang tidak masuk ya. Bisa dibantu tim dari siapa, Binus TV atau tim panitia? Tadi suaranya. Nah, itu sepertinya kadang suara saya kadang masuk, kadang tidak ya. Kalau yang di Zoom, suara saya cukup jelas nggak ya, Bapak Ibu? Bolehlah. Oh dengar ya, oke. Iya. Oke, berarti sepertinya yang di kitchen ya. Oke, thank you Bapak Ibu. Ya ini sebenarnya pertanyaannya banyak sekali ya, Chef Tria sama Chef Farah. Saya coba bacain dari yang urut ya, dari atas dulu nih. Ini dari Ibu Wina Chef. Izin bertanya, untuk sayuran yang digunakan ini harus yang hidroponik atau aman kalau pakai sayur yang biasa aja? Mungkin sayur yang beli di pasar gitu kali ya Chef. Pasar. Gimana ini Chef Trias? Masih aman kok Bu, sayuran kita yang di pasar itu juga enggak apa namanya? Enggak, bukan sayuran yang berbahaya Bu, tetap namanya sayuran itu bagus untuk dikonsumsi ya. Ya, mungkin asal pencuciannya ya, prosesnya nanti, ya betul. Pada saat kita beli kemudian kita cuci yang bersih ya. Terus kalau mungkin
cucinya yang bersih pakai apa sih? Pakai sabun katanya, mungkin gitu ya. Tapi enggak ya, karena kalau sayuran kan kita akan konsumsi. Mungkin bisa menggunakan yang alami, contohnya apa? Air garam. Ya, jadi kalau kita bersihkan sayur, mungkin ada apa ulat kecil atau apa, itu kalau kita celupkan di air garam, dia akan keluar itu dan bersih nanti si apa sayurannya. Oke. Gitu. Itu tipsnya. Jadi sayurnya apa aja ya boleh. Mau yang hidroponik boleh, mau yang biasa juga boleh. Oke. Garamnya seberapa banyak biasanya, Chef? Kira-kira aja atau? Oops. Gimana? Suaranya sempat hilang ya. Oke. Oke. Sepertinya suara saya apa terdengar kecil ya Bapak Ibu? Saya tadi coba pakai headset sih. Terus Ibu. Terdengar ya? Atau kurang jelas Bapak Ibu? Oke ya. Adonannya sudah mulai kelihatan sudah. Seperti lembaran ya, sudah jadi lembaran. Sudah siap. Sudah siap nih. Ya. Ini kalau di tingkat ketebalannya ini nomor 5 ya. Jadi enggak begitu tipis sekali. Nah, ini nanti udah bisa kita potong jadi mie ya. Jadi kita pindahkan lagi posisinya ya, karena tadi yang ini saya geser dulu ini supaya lebih kelihatan ya. Ya. Nah, ini mie-nya sudah jadi ini. Seperti ini mie-nya. Wah, jadi kalau udah tipis dan halus baru dipotong-potong gitu ya. Nah, ini ya. Sudah jadi seperti ini nih. Mie-nya ya. Sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan letakkan dulu di dalam wadah yang kita taburi dengan tepung ya. Tepungnya tapioka tadi. Kita menggunakan tepung tapioka supaya dia tidak lengket antara satu apa namanya mie dengan mie yang lain ya, karena dia halus seperti ini ya. Oke. Gitu. Chef, ini saya sambil bacain pertanyaan ya. Ini udah semakin menumpuk banyak, kayaknya Bapak Ibu ini udah penasaran semuanya. Ini ada yang tanya, kalau aduknya di mesin nomor 1 sampai 8 boleh enggak? Bukan 1 sampai 7. Soalnya saya kadang bikin mie 1 sampai 8. Wah, ini Pak Ali Gunawan kayaknya udah berpengalaman ini, Chef. Gilingnya, Chef. Gimana kali ya? Kalau di sini kita sampai 7 ya? Sampai berapa? Di sini sampai 8 memang. 8. Ya. Tapi ini saya hanya pakai sampai 5. Ya. Mungkin kalau di 8 itu lebih sekali, halus ya. Halus sekali. Okay. Nah, kalau untuk ukuran itu sebenarnya tergantung dengan selera ya Bapak ya, Ibu. Mungkin ada yang suka tipis. Ada yang suka yang tipis. Ada yang mungkin versi mie lebar itu ya, jadi lebar-lebar ya, besar-besar bisa. Ya. Karena ini ada juga yang besar ininya. Oh, gitu. Itu berarti kalau ininya angkanya jadi makin besar ini. Itu mie-nya makin tipis gitu ya, Chef? Gimana? Kalau angkanya makin besar berarti mie-nya makin tipis atau sebaliknya? Itu ya, makin tipis. Makin tipis. Okay. Nah, jadi dia nomor satu paling tebal dulu, habis itu berlanjut kemudian semakin tipis ya. Oh, oke. Okay. Berarti sesuai yeah. keinginan kita ya, mau mie-nya tebal apa tipis ya. Oke. Okay. Ini kayaknya ngilingnya juga seru ya Bapak Ibu, mungkin yang punya anak-anak, kalau hari Minggu bingung mau ngapain ya, daripada pergi-pergi, bisa juga nih di rumah kita bikin mie bareng ya. Oke, saya lanjutkan ya pertanyaannya. Ini dari Bu Mira Krisnawati. Jika disimpan dalam waktu lama, berapa lama sih mie sehat ini bisa disimpan di kulkas gitu, Chef? Kalau tadi udah di ini ya diberi tepung. Satu doang. Jadi 4 hari itu 11, bisa. Saya, 11, 11. Sebenarnya mau 1 minggu boleh, tapi saya rekomen hanya 4 hari. Supaya dia benar-benar masih fresh. Memang enaknya justru pas baru gini. Jadi ini ya, langsung kita konsumsi, langsung kita makan. Oke, oke.
Ini biasanya berapa lama sih proses pembuatannya, Chef? Tadi mulai dari awal lepas, lepas sampai terus, ya. Jadi mie-nya gitu. Lepas terus. Oke, nah saya sambil prepare, kita mau kita rebus atau kita bikin mie-nya dulu nih, Chef Farah. Ini sekarang. Ya, enaknya bikin ayamnya gimana, dulu Chef? Ya. Mau bikin ayamnya dulu apa mau bikin ayamnya dulu mungkin ya? Oke. Nah ini kalau oke, mau disimpan, ya. Jangan lupa harus ditutup ya, supaya mie-nya nggak kering. Iya. Mm-hmm. Nanti juga kalau misalnya disimpan di chiller, ya di kulkas, itu di tempat yang tertutup ada ya? Tutupnya ya, yang tertutup. Kalau nggak nanti kering mie-nya. Nah kalau kering, patah-patah ya. Iya. Tadi juga ada yang nanya, kira-kira kalau disimpan berapa lama itu ya tadi ya? Iya. Kalau saya nggak salah tadi ada yang nanya berapa lama ini harus bisa disimpan? Oh. Sebaiknya sih memang nggak lama-lama ya. Jadi kalau kita buat secukupnya, kemudian kita konsumsi dan habis ya. Tapi kalau karena homemade ini paling nggak kalau kita simpan tidak di suhu ruang tapi di dalam chiller ya. Chiller atau kalau kita di rumah bilangnya kulkas ya. Kulkas itu sekitar paling 2 sampai 3 hari ya. Nggak bisa lama-lama karena biasanya juga nanti teksturnya juga sudah berubah ya. Jadi nggak bisa lama-lama. Jadi memang karena homemade berarti memang kita nggak bisa menyimpannya dengan dalam kondisi yang lama gitu. Terus tadi juga apakah adonan ini harus didiamkan dulu gitu ya, didiamkan dulu sebelum digiling? Bisa didiamkan, kalau didiamkan paling ya sekitar 20 menit ya, 15 sampai 20 menit gitu. Tapi mau langsung juga bisa, cuma nanti dia gilingnya juga lebih berulang-ulang kali gitu ya. Jadi sampai adonan bisa tipis gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Chef Farah, ini ada yang tanya Chef dari Pak Lutfi. Ini kalau untuk penderita diabetes gimana ya? Aman nggak ini bakminya? Nah lo, gimana ya? Kita ahli gizi ya. Gimana Chef katanya? Itu. Pertanyaannya saya kurang dengar soalnya. Diabetes Bu, katanya kalau buat penderita diabetes aman nggak? Hmm. Sebenarnya sih kalau makannya nggak banyak-banyak aman ya, karena kandungan gulanya kan nggak banyak. Ya. Hanya ada dari tepung aja. Ya. Karena sebetulnya semua tepung kalau untuk penderita karbohidrat untuk semua penderita diabetes pasti ada gulanya ya, semua ada gulanya. Tepung ada gulanya. Nasi juga ada gulanya, kentang juga ada gulanya gitu. Untuk penderita diabetes saya rasa sih sesuai dengan takarannya ya untuk dikonsumsi. Oke Chef, kita mau bikin isiannya ya. Iya, isiannya. Toppingnya ayamnya. Toppingnya ayam. Waduh, jangan marah-marah Chef. Semangat untuk Chef Triasna. Chefnya marah-marah loh. Ya, jadi kalau di kitchen emang begitu ya, agak dicetak-cetak sedikit. Ini kita mencincang bawang putih ya, bawang putihnya kita cincang, kita cincang halus, mempergunakan pisau cincang, ini kebetulan ada pisau cincang, nah seperti ini cincangnya, kalau di rumah nggak punya pisau yang agak besar, pakai pisau yang kecil juga nggak apa-apa sih, cuman memang agak repot ya, nah ini kita cincang halus, tapi pasti bisa kok, gitu. Okay. Kalau kita di rumah pakai pisaunya nggak ada yang begitu ya Bapak Ibu ya. Masa sih? Ada lah ya, ini kan pisau biasa ini. Minta diajarin ya gimana pakainya pisau yang gitu ya. Kalau di rumah biasanya pisaunya satu, one for all, Chef. One for all. Satu untuk semua katanya. Iya. Ini Chef Ria sama Chef Farah, ini ada pertanyaan dari Pak Nuah Tarigan. Supaya pedas ya. Pada bahan-bahan yang kita buat bisa ditambahkan apa ya? Atau mungkin di bagian mananya ya bisa kita tambahkan cabai atau apa? Pedas? Oh supaya pedas. Kalau pedas mungkin bukan di mie-nya ya, tapi di di toppingnya nanti ya. Kalau di mie-nya saya rasa nggak enak juga kalau mie-nya pedas ya, tapi paling biasanya toppingnya nanti kan ada ayam ya, nah itu yang kita bisa tambahkan dengan cabai atau apa. Kalaupun memang kepengen berinovasi misalnya, saya pengen mie-nya yang pedas ya, kita bisa tambahkan dengan bubuk cabai sih sebetulnya ya. Kalau bubuk cabai baru bisa
mie-nya nanti jadinya pedas gitu ya. Jadi nanti mungkin ada tekstur titik-titik merah jadi di sininya ya, karena tadi pakai cabai yeah. Karena ininya hijau. Yeah. Oke, okay, Chef. Oke. Okay. Nah, kita yang pakai kita apa nih, Chef? Cuman minyak goreng. Minyak. Tadi nih ya, bawang putih cincang. Ya. Kecap asin. Kecap sama asin. Sama minyak wijen. Minyak wijen. Oh, iya, sama daging ayamnya, Bu. Itu oh iya. Malah. Aduh, lupa. No, ayamnya malah lupa. Sudah namanya mie ayam ya, Chef. Bukan mie bawang. Ini ayamnya kebetulan sudah dicincang, jadi kita ambil bagian dada bisa, paha bisa. Terus kita cincang halus ya. Kalau kita pengen halus bisa seperti ini, tapi kalau kita pengen teksturnya saya agak besar-besar, kotak-kotak gitu, boleh aja. Kita tinggal potong yang agak besar-besar ya. Tergantung selera gitu. Kalau rasanya pasti tetap sama. Oke, ini minyaknya mulai dipanaskan ya, Chef ya? Iya. Minyaknya dipanaskan. Oke. Pastikan minyaknya panas ya. Kalau minyaknya panas baru kita masukin bawang putihnya tadi. Bawang putih ya. Bawang putihnya harus panas ya, Chef ya? Iya dong. Supaya bawangnya nanti baunya enak nih kalau panas. Harumnya. Mungkin sambil nunggu panas nih, Chef. Pak Ali Gunawan nih nanya lagi. Kalau waktu masih adonan, boleh nggak sih ditambahi lada atau kaldu bubuk atau bumbu-bumbu perasa yang lain? Oh, boleh aja sesuai selera ya. Itu bisa. Bisa ya. Oke, okay, oke. Okay. Sama ini nih, Chef, dari Bu Fani kalau yang ini. Kalau mau minyak keriting kira-kira gimana ya caranya motongnya, Chef? Ah, begitu habis dipotong, sorry. Sorry, jatuh begitu ininya. Habis dipotong langsung di ini aja. Langsung di pelintir ya naroknya. Oh, mm-hmm. Oke. Okay. Tapi ini pun nanti kalau direbus juga keriting. Hmm. Tapi memang nggak keriting banget ya. Iya. Saya juga baru tahu bikinnya mie keriting tinggal ya didiemin aja udah jadi keriting sendiri ya, Chef ya. Iya, kalau kita taruh agak berantakan gitu ya, dia nanti juga keriting. Oh, oke. Sip. Wah, ini Pak Ali kayaknya udah semangat banget masak nih. Ada pertanyaan lanjutannya lagi nih, Chef. Ini adonannya didiamkan tidak ya? Kalau perlu didiamkan berapa lama? Oh, tadi sempat dijawab Chef Farah juga ya? Nggak harus ya? Nggak harus, enggak. Sudah harus. Ini kalau bawang putihnya udah matang ya, kita masukin daging ayamnya tadi ya. Yang udah dicincang. Oke. Nah, ini kalau yang ada di sini ya, Ibu Lila, baunya sudah luar biasa ini. Wah, ini enak banget. Kejam ini, yang di Malang mungkin nggak kebagian baunya ya, cuman bisa lihat aja ini. Cuman bisa lihat aja ininya. Mungkin boleh dipotongin chef ini yang masaknya ada di mana, biar Bapak Ibu nih kalau kepengen mencium baunya bisa lewat-lewat ke situ. Iya, kita ada di Lab Kitchen Hotel Management, lantai 1 ya, Kampus Anggrek. Wah, ini Bapak Ibu yang di Kampus Anggrek. Nanti kita begitu selesai sekarang ini sudah dibuka lagi, bisa ya, lihat lewat. Kalau kita lagi prosesnya memasak ya, bisa lihat mahasiswa kita kegiatannya itu sedang praktek ya, dari luar kita bisa lihat. Oke, ini akan ditambahkan minyak apa nih, Chef? Minyak wijen. Minyak wijen ya, jadi kita sedikit menggunakan aja ya. Oh, cuman supaya dapat ada aroma wijennya ya. Aroma wijen karena ya. Karena kalau kebanyakan juga nanti nggak enak ya. Baunya agak menyengat sedikit ya, rasanya strong. Juga strong sedikit ya. Oke. Okay. Ini ada yang tanya tadi kalau saya nggak salah saya baca nih. Ada yang amazed loh dengan cara chef tadi mencincang, katanya. Mencincang bawangnya. Karena kalau di rumah katanya muncrat-muncrat kemana-mana. Gimana caranya biar tetap firm, nggak lari-lari itu bawangnya? Waduh, bandel soalnya kalau gimana bawang. Ya? Latihan sih Pak ya, latihan. Ya, betul. Jadi training back forth ya, jadi terbiasa. Mungkin dari awalnya gitu ya, oh cincang agak susah berantakan kemana-mana, tapi lama-kelamaan pasti bisa ini. Apa namanya, menyatu. Bisa ya. Rapi, gak berantakan. Bisa bagus. Gak berantakan. Mungkin Chef Farah sama Chef Trias bukalah dua SKS, Chef, untuk dosen-dosen. Oh, boleh.
Nah ini kita tambahin kecap asin sedikit, yang banyak-banyak supaya warnanya tetap putih, karena memang ini kita temanya ayamnya putih ya, nggak yang coklat ya. Tapi kalau memang lebih suka yang kalau coklat, suka yang silakan coklat, ya, boleh ya. Ya boleh. Ya kadang-kadang kalau apa terlalu banyak dominan rasa kecapnya ya. Ya. Mungkin jadi terlalu manis ya. Oh iya, saya pindahin tadi. Iya, kayak saya nanti Bu. Wah. Kita kasih sedikit air ya, supaya nggak terlalu kering. Ya, jangan lupa ditambahkan garam dan merica ya, garam dan merica supaya rasanya jadi enak. Nah merica okay. Garam ini selalu terakhir karena jangan sampai nanti kebanyakan. Kalau kita dari pertama ya, itu biasanya nanti begitu masakannya jadi suka keasinan karena kan udah sat ya. Oke. Okay. Jadi terakhir terus kita coba. Nah, nanti kalau udah dicoba oke, berarti udah selesai masaknya. Kalau belum ya tinggal ditambah sedikit lagi. Iya. Ada yang tanya juga chef, kalau ayam kampung gimana? Bisa nggak chef pakai ayam kampung? Bisa dong. Bisa lebih banget enak ya. Dong berarti ya. Lebih enak ya. Lebih, okay. Enak, lebih enak, lebih sehat. Ya, biasanya tuh lebih gurih dia. Ada rasa dagingnya, berbeda ya dagingnya ya. Berbeda, kalau si ayam kampung tadi boleh banget itu dipergunakan untuk ayam kampung. Iya. Kalau selain pakai ayam bisa pakai apa lagi sih chef untuk toppingnya ini? Boleh, kalau mau pakai ikan juga boleh. Pakai ikan ya? Pakai ikan juga bisa nih Bapak Ibu. Oh ini ada satu tadi yang masih terlewat nih pertanyaannya chef. Gimana sih caranya supaya mie tidak kering dan tidak terlalu banyak tepungnya? Chefnya akan coba dulu nih. Iya, saya coba dulu ya. Dites dulu nanti keasinan ya. Gimana kira-kira chef? Sudah pas? Pas. Pas. Sudah, enak. Okay. Wah. Waduh, Ibu Yuliani sudah ada yang nanya nih, Ibu Lila. Ada yang mau pesen chef katanya, tapi nggak pakai jamur ya katanya. Iya. Kalau pesen kita belum terima pesanan ya chef ya. Iya. Ini tambah banyak tanya chef, menambah rasa lapar. Oke, okay. Untuk resepnya tadi ada yang tanya juga ya, resepnya tadi di awal ya kita sudah share juga, nanti mungkin bisa di share lagi ya untuk resepnya. Nah sekarang kita mulai merebus mie-nya ya. Mie-nya. Chef ini tanya, chef yang onsite dapat tester enggak? Yang onsite boleh. Hampir aja. Ada yang onsite ya? Nah ini tadi siapa nih Pak Is ya? Pak Is boleh mampir katanya. Coba boleh mampir. Gak mau mampir sih ya. Aduh, wah banyak nih chef, gawat nih. Chef Tria sama chef Farah punya berapa porsi ya? Nanti datang ke situ semua. Ini mie-nya nanti untuk direbus. Nah ini ibu-ibu sama bapak di rumah, kalau mau nanti lebih enak, siapin minyak bawang sebenarnya ya. Jadi bawang putih di apa namanya digoreng, kemudian terus habis itu minyaknya dipakai untuk ini, atau minyak ayam juga bisa. Ya biasanya itu dari kulit ayam di kita bilangnya di pan fried ya, ditaruh di penggorengan aja sampai keluar minyaknya. Nah itu kita pakai. Atau minyak daging juga boleh. Kalau mau lebih sehat sebenarnya pakai minyak-minyak yang lebih sehat, bisa diganti minyak jagung ya, olive. Cuman kalau olive pasti ada rasa olive-nya ya. Nah ini kita kasih sedikit di mangkok dan lupa kecap asin. Ini gantinya mie instan ya Bapak Ibu. Kalau mie instan ya micin semua. Ini kita pakai yang bahan yang lebih alam. Tambahin sedikit minyak wijen. Nah, sama kalau yang suka lada ya biasanya kasih lada sedikit. Jadi itu untuk minyak ininya ya chef ya. Untuk minyak bumbunya. Minyak bumbunya. Chef ini ada yang belum tanya, sebentar lagi. Ups, masih ini ya, masih menunggu kuah ya.
Kalau ayamnya diganti sayur bisa nggak sih chef, jagung, yeah, wortel, brokoli? Jadi untuk mie-nya ntar kita akan rebus ya. Ya. Boleh juga. Boleh ya. Boleh kalau diganti ayamnya diganti pakai sayuran ya, jagung, wortel gitu boleh banget. Ya itu lebih baik. Kalau yang vegetarian kan nggak makan ayam ya. Ya. Jadi bisa. Boleh. Mau diganti jamur boleh. Iya ya. Jadi malah double makan sayurnya ya. Double. Iya. Sayurnya lebih banyak. Semakin sehat ini. Oke, ini sebentar lagi nih. Bidih ya. Nah ini. Jadi mie-nya perlu dipisah-pisah dulu gitu ya, Chef. Oh iya, itu maaf ya, yang terakhir tadi enggak saya tepungin. Oh, tidak ditepungin. Ya. Jadinya agak lengket sedikit. Ya. Jadi pikir mau langsung direbus, taruh aja dulu deh. Iya. Nah, kalau memang masih mau disimpan bisa ditepungin pakai tepung tapioka. Tepung tapioka. Ya, Bapak Ibu. Tepung tapioka nanti disusun, lebih baiknya disusun dia per porsi. Jadi nanti lebih mudah. Jadi enggak ini ya, jadi mungkin sekian ya, siap ya, segenggam gitu ya. Terus kita apa beri tepung, dibungkus, terus dibungkus ya. Jadi per porsi. Lebih baik dibungkus per porsi. Jadi pakai plastik kiloan yang kecil-kecil aja. Jadi enggak berlebihan juga ya kalau kita makan ya. Karena nanti kalau pada saat disimpan di kulkas, dia kalau nggak dipisah-pisah, kita mesti nunggu dulu benar-benar dia suhu ruangan, baru dia akan lepas. Kalau nggak, dia pasti akan nempel satu sama lain. Oke. Okay. Iya, iya. Kayak nempel-nempel gitu ya. Oke, oke. Chef, ini ada yang nanya lagi nih, kalau rempah-rempahnya ditambahi daun serai atau salam bisa nggak ya? Boleh, boleh. Itu bisa disesuaikan aja dengan selera. Ini boleh. Jangan bikin satu dong, Chef. Bikinnya yang banyak ya. Oh, bikinnya yang banyak. Berarti itu banyak nih, banyak yang ngalir ke HMI. Siap, siap. Banyak mampir. Aduh. Ini dari Pak Agung Purnomo nih, Chef. Gimana sih cara masak mie biar kita nggak mudah lapar? Biar kenyang seharian cuma makan sekali. Wah, ini kayaknya mau diet juga ini ya. Sebenarnya kalau mau diet, jangan makan mie ya, karena mie kan karena dia tepung ya, karbohidrat cukup tinggi, jadi boleh makan sedikit. Tapi kalau makan mie supaya kenyang, jangan, lebih baik kenyang dengan protein, boleh mie, daging ayamnya yang dibanyakin. Berarti mie-nya dikit aja, toppingnya yang banyak ya, Chef ya. Ini boleh saya masukin ke sini ya, Chef ya, supaya lebih gampang. Boleh. Ininya. Oke, Chef Tria, Chef Farah, ini kayaknya udah banyak yang nungguin nih hadiahnya nih, boleh dikasih kuisnya satu dulu. Oke. Nah, ini kita udah mulai proses ya, merebus sambil ya. Sambil Chef Farah merebus ya. Nah, pertanyaannya seputar kampus BINUS ya. Iya. Wah, ini nih, Bapak BINUS. Ibu yang BINUSian, coba kita tes ya. Di kampus Anggrek itu hotel manajemen kan ada labnya ya. Kita punya 7 lab di kampus Anggrek. Saya minta sebutin 3 aja. Saya boleh ikut nggak, Chef? Hah? Saya boleh ikut ya? Bapak Ibu langsung resen yang bisa jawab. Yuk, resen yang tahu. Wah. Budiankah jangan, Bu. Budiankah nanti langsung menang. Oh, Budiankah mau jawab. Waduh, pengen dapat hadiah ya. Kalau gitu nanti ada pertanyaan yang ini ya, yang umum ya. Boleh resen, Bapak Ibu? Wah, ini ada yang jawab di chat. Jangan dijawab di chat, Bapak Ibu. Nanti ketahuan jawabannya, Pak. Ada yang jawab di chat. Wah. Harus resen, terus buka mic-nya ya, Bapak Ibu. Biar kita ada interaksi. Ya, ini mungkin Pak Roni. Pak Roni? Pak Roni mau open mic? Ya. Lab restoran lantai 1 itu, terus ada lab front office ya, yang di lantai 2 sama... Nah, ini ngecilinnya gimana, Pak? Ruang hotel itu. Numpah. Ya. Gimana tadi Pak, lab restoran, lab front office? Sama yang ruang hotel itu, kamar hotel yang di lantai 2. Kamar hotel, iya betul Pak.
Wes, selamat ya Pak Roni. Dapat. Ya, hadiahnya apa Bu Farah? Dapat apa sih? Hadiahnya apa ya Pak? Hadiahnya, kalau nggak salah kemarin ada voucher ya. Voucher ya. Voucher apa sih? Mie sawi ya? Atau voucher apa nih? Saya lupa. Vouchernya seberapa ya? Tim okay. LRC. LRC. Ya. Saya lupa. Nanti dikontak ya Pak Roni sama tim LRC ya. Oh, 200 ribu. 200 ribu ya. Wah, selamat Pak Roni. E-wallet 200 ribu Pak. Oh, e-wallet. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Pak Roni. Selamat ya Pak Roni. Nanti bisa order mie ayam tapi di tempat lain ya Pak. Ini sudah nih, Chef. Oke. Okay. Ya, oke. Okay, udah, Bu. Oke. Okay. Mungkin kita sambil ngintip dulu ini. Bakmi kita udah selesai direbus. Habis ini diapain lagi, Chef? Ya. Ya, cantik ya warna mie-nya. Tuh. Warnanya ini ya, ijonya seger warnanya, gitu. Iya. Oh, ini dari Pak Ali, Chef. Satu adonan jadi berapa mangkok tadi, Chef? Satu adonan ini bisa sekitar sebentar. Satu adonan lima yang ya, 4 ya. Atau 5 mangkok lah ya. Kalau yang 1 kilo okay. Ya tapi ya tadi ya. Kalau yang kita buat tadi kalau hanya 250 kilo, gram. Iya. Ya. Itu sekitar 2 mangkok lah, Chef. Oh, yang kedua yang besar lah ya. Tapi kalau porsi bakmi kita di anggrek porsi jumbo ya cuma 2 ya. Cuma 2. Tahu ya porsi mie di bawah ya di anggrek. Nah itu tadi tergantung kayak pertanyaannya Bapak ini ya, Pak Agung Purnomo tadi mau sekali makan kenyang atau makan tapi enggak kenyang ya. Nah, itu. Porsinya tergantung ya Bapak Ibu. Ini kalau yang dibikin Chef Trias kayaknya porsi jumbo nih. Oke. Okay. Oh, ini porsi normal kok Bu. Oh itu porsi normal ya? Porsi normal. Oke, dikasih topping ayam ya. Dikasih topping ayam. Tanpa bawang goreng ya. Supaya lebih enak. Nah, kalau okay. Yang suka pedas tadi, Pak siapa boleh ditambah sambal. Kalau mau dikasih sawinya lagi juga boleh, sawinya tinggal direbus ya, terus disajiin juga dengan apa namanya? Minyak ya. Ya, direbus sebentar. Sayurnya jadi lebih banyak nih karena habis di mie-nya ada sayur, di sawinya juga ada. Waduh. Ada buku apa chef itu? Oke. Okay. Ini laptop saya, Bu. Waduh. Laptop saya. Laptop saya. Saya kira tadi baca buku resep ya. Ini pisau ya. Laptopnya kok bagus, Chef. Oh, ini sampai langsung ada yang resen. Kayaknya mau nanya beli laptopnya di mana nih? Laptopnya di mana? Bu Sari mau tanya langsung boleh? Boleh, boleh, silahkan. Bu Sari yang udah resen. Bu Sari, nggak sengaja kepencet atau mau tanya? Oke, okay, mungkin nggak sih. Sudah. Oh, udah terjawab. Oke, okay, Bu. Itu. Bu Sari, silahkan. Apa tadi, Bu? Mungkin mau ngobrol langsung boleh nih sama Chef Trias. Oh, udah terjawab ya, Bu. Oke. Okay. Kalau udah selesai direbus, minyak bawangnya supaya gurih dan, gimana Chef? Nah, jangan lupa minyaknya langsung diaduk. Gimana minyak bawangnya? Minyak bawangnya supaya gurih apa rahasianya Chef? Nah itu, kalau mau supaya gurih biasanya kadang ditambah kulit ayam di minyaknya. Jadi kita pakai goreng kulit ayam sama bawang putih. Oke. Okay. Berarti pakai ayam sama bawang putih ya. Kalau yang vegetarian gimana nih Chef? Nggak pakai ayam. Ini sayurnya sudah matang nih Chef. Ini bisa saya tambahkan ya. Boleh. Ya. Oke, sambil dikasih sayuran rebus ya ini. Iya. Chef katanya kalau habis direbus, mie-nya perlu disiram air biar tetap kenyal. Bener apa enggak sih? Enggak. Itu biasanya teknik untuk kalau kita enggak langsung mau dimakan, disajikan.
ya. Nah itu mie-nya setengah matang, terus diberhentikan proses memasaknya dengan disiram air dingin ya. Ya. Itu biasanya itu untuk mie yang misalnya habis itu mau kita lanjut jadi mie goreng gitu ya. Tapi kalau mau langsung disajikan untuk dimakan, ya langsung setelah diangkat bisa langsung disajikan tanpa perlu. Kalau disiram air dingin nanti mie-nya dingin ya. Oke, okay, jadi ini sudah jadi nih chef ya. Iya ya. Ya. Jadi. Oh ya, ini belum tambahkan bawang goreng. Bawang goreng. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya bisa kelihatan? Enak banget ya ini. Mie-nya. Aduh, Bapak Ibu udah pada makan kan ya. Itu ada yang nanya tadi ya, rasa mie-nya ya. Rasa mie-nya enggak ada rasa sayurannya sama sekali. Enggak ada rasa pahit-pahit. Ya, jadi anak-anak enggak akan curiga ya, pasti suka. Pasti suka ya, karena rasanya apa sudah campur di mie-nya tadi ya. Dicampur di mie-nya. Ya. Gitu. Malah mereka enggak bisa nolak. Yang di sini mau nyobain, ya, silakan. Apa mau lihat saya nyobain? Ya, Cium ya. Oke, nah kita udah bikin mie ya yang mengenyangkan supaya seger. Abis ini Bu Farah, Chef Farah mau ngasih tahu cara bikin minuman yang cantik ya dan juga enak mie-nya. Okay. Mie minumannya. Oke, okay, saya geser dulu nih peralatannya. Oke, okay, ini sudah ada menunya ya Bapak Ibu, ada coconut butterfly pea drink. Yep. Jadi Chef Farah sama Chef Trias hari ini emang lumayan tega gitu ya. Kita nggak cuma digodain makanan yang enak, tapi juga minuman yang kayaknya seger gitu ya. Untuk yang di Zoom ya kita harus bersabar, melihat doang ya. Yang mungkin kalau mau mampir bisa Bapak Ibu. Di lab ya, di kitchen labnya punya. Jangan marah Chef. Juga itu pasnya marah nggak dikasih. Marah cuma jadi dua mangkok salahnya. Oke. Okay. Nanti bisa cobain atau lihat doang. Nanti katanya bisa nyobain ya, chef ya. Jadi, oke. Okay. Cek suara saya sudah terdengar kah? Jelas, jelas chef. Sudah. Cuman saya nggak bisa dengar suara Ibu Lila ini ya. Jadi nah, kayaknya satu arah. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Suara ya, saya sudah masuk. Suara saya masuk kah? Masuk? Oke. Oke, hari ini tadi setelah yang hijau-hijau, saya akan buat yang berwarna lebih lain ya. Warnanya ungu. Ya, warnanya ungu, tapi bisa juga berubah nanti jadi biru juga ya. Nah, minuman hari ini adalah coconut butterfly pea drink ya. Jadi, wah ini warnanya nih udah menarik, kemudian ada butterfly-butterfly-nya, ada kupu-kupunya ya. Jadi sebetulnya ini nama ya, istilah dari bahan yang akan saya pakai. Bahan yang saya pakai hari ini ada bunga telang ya, kemudian bunga telang itu seperti ini, bunganya seperti ini. Terlihat kan? Kecil banget, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, yang kayak ini? Nggak kelihatan, sebentar, nah belum. Ini. Oke, sekarang kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke. Okay. Jadi bunganya seperti ini, bunga telang. Ini kebetulan yang fresh ya. Kalau yang segar itu seperti ini bunganya, ya. Mungkin di tangan saya kali biar lebih kelihatan. Ya. Nah, seperti ini. Nah, bunga ini banyak di mana-mana ya. Biasanya orang suka nanam di pekarangan-pekarangan rumah, ya. Sebetulnya ini dari dulu orang juga sudah pakai untuk pengobatan ya, karena untuk pengobatan mata, kadang untuk apa namanya pengobatan yang lain-lain. Nah, bunga ini bisa dipakai fresh kalau kita punya fresh, tapi kalau kita nggak punya yang fresh, atau misalnya saya punya ini banyak banget, geletakan aja gitu ya. Nah ini kita bisa keringkan ya. Kalau kita keringkan, bentuknya seperti ini. Jadi ini kering nih, kalau ini yang kering, ya, versi keringnya ini. Kalau yang tadi versi yang masih segar ya, segar. Nah, ini bunga ini tadi kita akan rendam di dalam air ya. Airnya air biasa aja ya. Jadi seperti ini dia deh. Ya, airnya seperti ini. Jadi tadi si bunganya tadi kita rendam di dalam air
hangat ya, air hangat gitu. Kemudian kita diamkan. Diamkan kurang lebih mungkin sekitar 1 jam ya, 30 menit sampai 1 jam. Baru kita bisa pergunakan ya, karena airnya nanti akan berubah warnanya seperti ini ya, warnanya ungu gitu. Terus bahan lainnya saya menggunakan gula juga ya, gula seperti ini, gula pasir biasa ya. Nah, gula pasir ini saya campur dengan air ya, saya campur dengan air, jadi istilah kita adalah simple sirup ya, atau ya sirup biasa ya sebetulnya ya. Jadi kita menggunakan sirup. Nah, ada satu lagi bahan yang lupa, maaf, air kelapa. Oke. Saya juga mempergunakan air kelapa ya. Okay. Jadi air kelapa, airnya ini air alami juga ya, karena air kelapa ya. Kita bisa ketemu di mana aja. Air kelapa fresh ya. Air kelapa yang fresh, kita bisa ketemu di mana aja. Bukan yang kemasan. Bukan yang kemasan. Terus kalau selain air kelapa, saya juga bisa tambahkan dengan daging kelapanya ya. Jadi kelapa yang muda tadi kita bisa, jadi airnya kita ambil, kemudian kelapanya juga kita bisa pergunakan ya untuk isiannya. Jadi rasanya juga enak nih, ada yang bisa kita makan gitu ya. Nah, proses pembuatannya sebenarnya cukup mudah ya. Jadi ini gelas yang kita pergunakan, bisa gelas apa aja. Nah, tadi jangan lupa ininya direndam dulu ya. Tadi si bunga telangnya ya, bunga telangnya kita rendam dulu dalam air, kemudian kita diamkan, setelah itu baru bisa kita pergunakan ya. Ini si apa gelasnya kita bisa tambahkan dengan es ya, nanti di belakang. Misalnya kita gunakan dulu simple sirupnya tadi ya. Jadi simple sirup tadi pembuatannya itu menggunakan tadi gula kita tambahkan dengan air ya. Air panas aja kemudian kita aduk aja ya. Jadi nggak perlu kita masak. Kalau misalnya perbandingannya bisa 1:1, misalnya 100 gram gula dengan 100 gram 100 mili air ya. Atau kalau kayak gitu terlalu manis misalnya, saya mau dikurangin nggak apa-apa, nggak masalah ya, tergantung selera juga. Jadi yang pertama kita nanti tuangkan simple sirupnya, setelah itu kita tuangkan air bunga telangnya ya, air bunga telangnya. Air bunga telangnya, kemudian kita bisa tambahkan dengan air kelapa ya di atasnya. Ya, kita bisa masukkan dulu ini juga si daging kelapanya ya, buah kelapanya bisa kita masukkan juga. Ini ada pertanyaan nih chef dari Bu Desi. Kalau chef sendiri lebih suka pakai bunga yang fresh atau yang kering? Boleh ditambahkan es juga ya. Esnya boleh tambahin dulu, es dulu. Okay. Nanti kita tunggu jawaban dari Chef Farah ya. Kalau saya sih, saya lebih suka yang fresh ya. Kenapa, Chef? Pertanyaannya, Chef Farah sukanya menggunakan yang fresh apa yang kering katanya? Iya. Nah, gunakan yang fresh atau yang kering. Kalau ada yang fresh ya. Tapi kalau nggak ada, karena gini, kadang-kadang dia kan ada musimnya. Karena dia kalau lagi berbunga banyak-banyak banget. Kalau berbunga banyak sekali, kadang-kadang kan sayang ya kalau kita buang. Jadi kita bisa keringkan. Keringkan bisa disimpan dulu, nanti kapan-kapan kita mau pakai bisa dipakai ya. Jadi apa aja sih, karena kadang-kadang orang ada yang juga dia nggak, saya nggak nanam nih, saya adanya dikasih temen katanya yang apa, yang sudah kering, boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, kalau yang ini warnanya masih ungu aja nih ya. Nah, kalau kita mau jadi warnanya berubah, kita bisa tambahkan di atasnya dengan air sirup. Nanti pelan-pelan dia akan berubah lagi nih warnanya. Karena jeruknya asam ya, chef ya? Iya, karena jeruknya asam. Asam, nanti akan berubah lagi warnanya. Pelan-pelan dia akan berubah. Ya. Bukan sulap, bukan sihir loh ini. Iya nih. Ini kayaknya pelajarannya macam-macam ya, nggak cuma masak, belajar kimia juga, belajar nutrisi hari ini. Ini nanti saya buat yang
satu lagi yang ya, sama. Ini ada yang tanya, Chef, bagaimana caranya menghilangkan rasa bunga yang terasa aneh? Mungkin sedikit ada rasanya ya, bunga telang memang. Gimana Chef tadi pertanyaannya? Gimana menghilangkan rasa bunganya yang aneh gitu. Menghilangkannya ya. Nah, ini tadi kalau kita campurkan jeruk kan rasanya agak asam dan ada apa berubah rasa ya. Kalau kita langsung pergunakan mungkin itu tadi agak aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau yang sudah kita campur jeruk biasanya rasanya juga jadi lebih apa? Segar ya, karena bau lemon ya, bau lemon. Ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini lemon. Boleh. Iya, memang sedikit ada baunya ya Bapak Ibu, ada bau bunganya. Bau lemon. Oke. Mungkin sambil Chef Farah nih lagi membuat minuman yang berwarna-warni ini, Chef Trias minta kuis lagi dong. Ini para peserta pengen door prize nih. Oh, mungkin boleh dua pertanyaan, Chef. Pertanyaannya apa ya? Bu Farah ada enggak? Apa nih Chef? Nah, yang kalau bisa jawab binusian sejati nih kayaknya. Binusian sejati. Mungkin hotel manajemen. Hotel manajemen. Hotel manajemen kan kita punya sisternya ya Pak ya, punya adiknya. Oh iya ya, betul. Ada yang tahu nggak adiknya? Kita punya adiknya. Oh, punya adik. Hotel manajemen punya adik nih ya. Ada yang tahu nggak adiknya hotel manajemen itu? Program apa? Yuk, silakan. Oke. Nah, Bapak resen Ibu, silakan resen. Adiknya hotel manajemen apa nih? Wah, langsung ada nih Pak Rudi. Pak Rudi Hartono. Ya, Pak Rudi. Wah. Ini bukan orang HM kan ya, Chef Trias bukan. Ya? Bukan. Pak Rudi ini Aro ya kalau nggak salah ya. Oke, Pak Rudi, silakan. Ya, ya Chef, saya Rudi Aro Chef. Ada makan mie dong, gimana nih Chef? Bu Farah. Ya. Langsung turun aja Pak abis ini. Boleh aduh, langsung. Ya, siap. Pertanyaannya tadi boleh diulang nggak Chef? Apa Chef? Waduh, ini ulang Pak. Ini. Kalau diulang gagal kayaknya Chef. Oh gitu ya. Kalau untuk Pak Rudi boleh. Saya jawab, kalau nggak salah program studi yang adiknya hotel manajemen itu adalah tourism ya Prof. Pariwisata ya Chef? Waduh. Masih belum tepat Pak Rudi. Sayang. Masih mesti sering nongkrong bareng nih. Itu artinya kita udah lama gak nongkrong. Masih belum tepat ya Pak Rudi ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Pak Rudi. Ini ada penjawab selanjutnya nih, Ibu Elizabeth Pascalia. Gimana ya. Bu? Ya, halo. Selamat siang. Mohon maaf ini saya nggak bisa nyalain video ya karena kameranya agak bermasalah. Mungkin saya coba ya bisnis hotel manajemen. Iya betul Bu. Betul. Ya, terima kasih. Selamat ya Bu Elizabeth. Terima kasih. Ya. Dapat e-wallet ya 200.000. E-wallet ya. E-wallet sama ini butterfly featuring ya. Iya. Oke. Satu lagi mungkin Chef. Biar ini satu penonton lagi semangat nih. Apalagi? Oh, ternyata lebih susah bikin kuis ya daripada masak ya Chef ya. Malah mikirnya bingung ini. Oh iya. Mungkin sama ya sekitar hotel manajemen ya, terutama lab-nya nih, karena ternyata banyak yang belum tahu nih Chef. Lab itu ada apa aja sih gitu ya. Tadi seperti yang Chef Rias bilang, lab kita ada 7 ya, ada 7, ada ini. Nah, salah satunya itu ada yang disponsori oleh satu hotel. Oh iya. Nah, itu kira-kira ada yang tahu nggak ya? Atau ada yang udah pernah belum masuk ke dalamnya, ada apa sih di dalamnya gitu. Oke, wah ini tadi Pak Yanto udah resen dari tadi sih, Pak Yanto mungkin, Pak Yanto Setiawan, sore Pak Yanto, oh apa hilang ya, oh oke okay. Sudah on cam kok, iya Pak Yanto, silakan. Halo Bu, iya, tadi saya sudah resen ya, kalau yang ini saya nggak tahu Bu, maaf. Oke, nggak apa-apa. Ya, maaf Bu. Ya. Terima kasih ya, Pak Yanto. Nggak apa-apa. Coba ditebak dulu nih Pak. Iya, siapa tahu Pak. Betul.
Oh, tebak dulu ya. Tebak dulu. Apa ya? Mungkin Hotel Mulia mungkin ya. Masih agak jauh, Pak. Masih jauh ya, Pak ya. Masih jauh, Pak. Oke. Baik, baik, baik. Thank you, Pak. Oke. Cep, mau jawab boleh nggak, Cep? Siapa ini ya? Bu Holly. Siapa ini? Ibu Holly, dari akuntansi. Oh, tapi mohon maaf Bu, ini saya berdasarkan urutan yang resen dulu ya Bu. Oh iya iya boleh. Mohon maaf Ibu, ini tadi yang resen pertama langsung Pak Rudi lagi sih. Pak Rudi kayaknya penasaran banget nih. Pak Rudi ya. Gimana Pak Rudi? Ya, gimana Pak? Sama pertanyaan Chef Rias nih kalau belum terjawab nih. Iya nih, gimana Pak? Hotel JWC. Hotel? Diulang lagi Pak. Pak Rudi, boleh diulang lagi? Iya, Pak Rudi. Hotel? Ya, halo, halo. Ya, ya, terdengar Pak. Ya Pak. Tadi kalau saya nggak salah dengar Hotel JWC, betul nggak, Chef Tria, Chef Mara? Betul ya Pak Rudi ya, tadi jawabannya itu ya. Enggak, maksudnya JW Marriott, saya salah tadi. Ah, hampir aja Pak, saya enggak, waduh, salah lagi. Saya mikirnya kampus JWC Joseph Wibowo, JW Marriott, saya salah tadi. Saking binusianya ya, JW Marriott jadi JWC. Ini saya biasa bercanda sama Chef Paul-nya, jadi salah. Iya betul. Aduh. Oke, Pak Rudi, selamat ya dapat e-wallet 200.000. Jangan lupa sama saya ya, Pak. Oh iya, terima kasih. Ini udah gak penasaran ya, Pak ya. Sisain satu ya, Chef. Habis meeting saya turun mie-nya. Oh iya, siap. Aman, Pak. Mie bisa. Tenang. Waduh, oke. Terima kasih, Pak Rudi. Oke. Chef Farah, kita kembali nih ke table. Udah ada dua minumannya nih. Gimana itu? Warnanya beda ya ternyata, Chef ya? Ya, warnanya yang satu ungu ya. Keunguan. Di ungu. Karena dia sudah dikasih apa lemon. Tadi? Lemon. Kemudian yang satu biru warnanya. Itu bagian atasnya pakai apa, Chef? Yang kayak ungu muda itu. Yang bagian atasnya ini tadi ada air kelapa sama esnya S. Ya. Oh, oke, okay. Esnya ya. Oke, oke. Iya. Kalau yang ini tadi apa ada elemennya? Oke. Okay. Iya. Oke, okay. Berarti sesi masak memasaknya kita udah selesai, ya. Mungkin Bu Lila masih ada yang mau dibagi-bagi lagi? Atau masih ada pertanyaan? Nah, Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau tanya sebelum kita bagi-bagi hadiah lagi. Chef Farah sama Chef Trias ini banyak hadiah memang. Minumannya bisa di kulkas nggak, Chef? Oh, bisa banget. Bisa. Bisa. Oke, bisa di kulkas. Kemudian tadi ada yang tanya juga ya. Ups, suaranya ya. Agak bergemar. Gemar ya? Iya. Iya. Tadi saya baca ada yang bunga chamomile ya. Chamomile sama bunga sedap malam boleh nggak katanya. Sebenarnya gini ya, kalau chamomile, kalau ini saya memanfaatkan bunga yang banyak ya. Sebenarnya bunga telang ini liar awalnya gitu ya. Orang nggak tahu fungsinya untuk apa. Atau dia ditanam di rumah, ditanam aja tapi nggak tahu untuk apa ya. Karena dia ternyata fungsinya banyak sekali nih si bunga telang ini ya. Kalau kita mau bikin nasi, masak nasi misalnya, saya pengen nasinya warnanya biru gitu. Ini bisa dipergunakan. Jadi direndam, airnya kita pergunakan, kita masak dengan nasi, ya, tambahkan santan gitu misalnya. Jadi nasinya warnanya biru. Kemudian kita mau apa namanya buat minuman gitu ya. Jadi kita memanfaatkan itu. Sebenarnya saya memanfaatkan itu sih. Jadi kalau chamomile kan saya rasa nggak gampang ya kita nemunya berbeda dengan si apa namanya bunga telang ini, gitu sih. Oke. Okay. Berarti ini buat variasi ya, nggak cuma nasi kuning, kita habis ini punya nasi biru, nasi hijau dari sawi juga ya. Yeah. Suara saya masuk nggak ya? Semoga masuk ya. Iya, yeah, suaranya barusan kecil. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Saya sambil ngintip di chat.
Oke, sudah ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke dua pertanyaan lagi nih, Chef Tria sama Chef Farah, untuk dua hadiah terakhir. Bapak Ibu tadi yang masih penasaran, yang belum sempat menjawab, siapin ini jarinya, langsung raise hand nanti begitu selesai pertanyaannya. Oke, mungkin tadi seputar yang ini, Chef, tadi. Tadi sudah disebutkan sih di awal, ya. Pada saat kita buat mie tadi, itu kita mempergunakan tepung yang apa ya, Chef? Tepung apa, gitu. Nah, nih. Ya, itu pertanyaannya. Langsung ya, cepat banget ya, Reden. Dari yang mengandung protein. Dari Bu Fani. Silakan, ya, Bu. Tepung apa ya tadi yang kita pakai? Tepung protein tinggi ya, Bu. Tepung apa nih? Tepung terigu protein tinggi. Oke, gimana, Chef Farah? Ya, betul. Tepung protein tinggi. Selamat, Bu Fani. Ini terima kasih, Bu. Iya, ini tim gercep ya, langsung resenya. Oke. Mungkin di lower hand dulu. Supaya yang di terakhir ini kita mulai dari nol lagi, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan terakhir, Chef Trias sama Chef Farah. Ada satu lagi ternyata. Terakhir nih, hadiah terakhir. Bapak Ibu siapkan jarinya di deket ini ya, tombol raise hand. Ini tadi, nanya ini aja Bu. Bunga. Oh iya. Apa bunga yang warna biru ini tadi. Wah, langsung deh ada yang resen, Chef. Tanya aja belum selesai udah resen. Oke. Okay. Oh, berarti enggak jadi. Karena terlalu gampang katanya. Terlalu gampang diprotes, terlalu... Chef. Jangan. Oke, okay. Lower hand dulu ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua ya. Mohon maaf ibu-ibu, ternyata terlalu gampang. Memujai wallet kayaknya nih ibu-ibu. Ini saya ikut resen kayaknya. Bu Desi, oh oke, udah di lower hand. Oke, yang agak susah kayaknya Chef. Ini semuanya sangat bersemangat soalnya. Agak susah katanya Chef, yang agak susah. Kalau mau yang agak. Bu Desi udah resen. Oh, kepencet. Berapa kode dosen saya coba? Itu pasti orang LRC yang bisa jawab ya. Iya. Aduh. Apa Bu? Ayo. Kasih. Apa nih Chef? Yang agak susah mungkin itu ya Chef. Kita ini sebenarnya sudah lama berdiri, Chef. Hotel manajemen ini sudah lama ada. Tapi banyak yang nggak tahu gitu ya, hotel manajemen itu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hotel manajemen itu kapan sih? Ada di Venus. Wah. Wah, susah ini. Ayo, Bapak. Yang ini susah. Ada yang tahu. Kapan pemerhati, berdirinya? Kalau pemerhati HM, pasti tahu. HM. Pasti tahu. Harusnya ya. Nah, Bapak Ibu langsung nggak banyak kan yang resen kan? Nggak ada yang berani Bu, bukan cuma bapaknya. Takut salah kan? Ada. Oh, udah selesai googling mungkin. Oke, okay, dari Bu Sari dulu yang pertama. Bu Sari, silahkan. Bu Sari, kapan berdirinya HM? 2016. Gimana Chef? Buka di website HM ya. Betul Chef? 2016 tadi dari Bu Sari. 2016. Salah. Wah, salah Bu Sari. Mohon maaf Ibu. Oke, ini karena udah banyak ya yang resen, langsung ke Bu Desi nih. Bu Desi, tahun berapa HM berdiri? Iya, Bu. Ini berasa wants to be a millionaire ya. Semuanya langsung berebut. Gimana, Bu? Oke. Yang pasti 2012-an ya, Bu. Hitung dulu boleh, Bu. Boleh, Bu. Hitungnya gimana nih? Menghitung kancing apa menghitung bunga telang? Tahun berapa, Bu? 2011, Bu. 2011, Chef.
Ini karena saya juga nggak tahu, saya harus confirm ya, benar nggak sih? 2011 sampai 2012. Wah, masih salah, Bu Devi. Mohon maaf. Wah, ini benar-benar cocok jadi pertanyaan terakhir ya. Penasaran. Ini pertanyaan terakhir harus kamu kasih. Coba harus lagi boleh? Coba lagi. Kalau yang awal-awal tadi masih gampang kan? Mohon maaf ya, Bu Desi. Kita ke ini. Website HM ada tuh ya? Maaf, berarti jangan dibocor. 31 Desember 2008. Ya. Website ada. Oke, kita ke Bu Juliani Arifin. Wah, ini kode dosennya kecil nih, kayaknya tahu nih sejarahnya MD. Nah, Bu, lagi ini cari di internet. Kalau Pak Trias itu mulainya 2016. Nah, tapi kalau jurusan hotel manajemen, kalau sejarahnya sih 2008, Bu. Di dunia hotel apa di dunia perindustrian hotel jurusan hotelnya 2008 itu sih Bu di info di websitenya kalau berikutnya di minus ya apa aja ya 2015 traffic website naik ya. Nah iya kalau biar trafficnya website naik begini kita kasih yang orang harus carinya di situ nggak ada. Jadi tahun berapa Bu? Kita mau lock jawabannya nih. Tahun ya, 2008. 2008, udah yakin Bu? Bu Yuliani. Suaranya hilang. Bu Yuliani. Ya, 2008. Oke, okay. 2008, benar nggak, Chef Trias? Ya, betul. Betul. Akhirnya dia bisa jawab ya, Chef. Akhirnya dia yang ketemu ya. Aduh. Selamat Bu Yuliani. Selamat Bu Yuliani. Selamat menjawab pertanyaan pamungkas ya. Oke. Terima kasih. Karena paling benar kayaknya dapat mie-nya dua mangkok habis ini ya Bu Yuliani ya. Bakmi, okay. Bakmi sama minumannya. Oh iya, oh sama minumannya, Chef. Oke, boleh. Di sini ya, di GoFoodin ya ke Bu Yuliani. Oke. Okay. Chef Farah, Chef Trias, terima kasih banyak untuk sesinya. Seru banget. Terima kasih kita udah diajarin ya bikin bakmi yang sehat, pakai pewarna yang juga alami. Moga-moga sesi ini bisa bermanfaat buat kita semua para FM, Bapak Ibu mungkin yang mau masakin buat anaknya, masak buat di kos, masak buat siapapun gitu ya. Jadi dengan makan makanan yang sehat ini kita juga belajar macam-macam hari ini, enggak cuma makanan, belajar gizi juga. Moga-moga kita semua selalu sehat ya, bisa mengajar dengan baik juga. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, sesi ini saya kembalikan ke MC dulu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lila, terima kasih juga untuk Ibu Farah dan Pak Trias. Selamat ya untuk para lima faculty member nih yang sudah berhasil mendapatkan voucher e-wallet ya. Walaupun tadi mungkin pertanyaannya di akhir agak lumayan gong gitu ya. Lumayan kayak udah semakin kompetitifnya kelihatan gitu untuk mau dapetin hadiah gitu. Tapi tenang ya Bapak dan Ibu, tadi kan baru 5. Nah saya juga akan mengundi 5 orang lagi nih untuk mendapatkan voucher e-wallet sebesar Rp200.000. Jadi mungkin boleh nih kita undi ya dari sekarang 5 orang. Mungkin silakan untuk Bu Lila untuk bisa memberikan aba-aba start dan stop ya Bu. Oke, ini saya bisa menang nggak ya Bu Viana ya? Mungkin kalau dengan kekuatan doa bisa. Baik, mari ya kita berdoa bersama. Oke, boleh di start. Oke, mungkin baik. Yang stop boleh Chef Trias. Boleh, silakan. Jadi kita putar dulu ya. Iya, biar deg-degan dikit ya. 3, 2, 1, stop. Oke, baik. 5. Ada Chef Nana. Selamat ya. Ya, ini selamat semoga ya. Yang tadi 5 orangnya mungkin kalau emang belum yang nggak dapat ya berarti memang sudah cukup di rezekinya yang di sesi pertama ya Bapak Ibu ya. Gitu, jadi ini memberikan ke yang lain gitu. Oke, baik kita sudah hampir berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, mungkin boleh Bapak dan Ibu untuk bisa buka kameranya Bu, karena kita akan kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ini kurang lebih saya cek dulu ada berapa slide. Oke, ada 5 slide ya.
Tapi saya akan stop sampai di yang buka kamera saja. Oke, siap Bapak Ibu semuanya? Sudah? Mungkin masih ada yang belum, kita tunggu dulu. Bapak dan Ibu, tumbukan nih kameranya nih. Kita bisa berfoto bersama nih. Oke ya, saya mulai dari sekarang ya. Ada slide pertama. 3, 2, 1. Oke, next slide. 3, 2, 1. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Pak Trias, Bu Farah, untuk Bu Lila pada hari ini, dan seluruh faculty member yang sudah ikut pada acara hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan tips-tipsnya hari ini, tips memasak dan bahan-bahannya bisa diterapkan kepada para faculty member. Jadi bisa di-create nih masakannya nih. Jadi nanti bisa di-share-share ya Bapak Ibu ya. Bisa menjadi mendapatkan inspirasi. Terima kasih, sehat-sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Saya Viana Anindita pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Cik Farah. Thank you. Bu Lila, Bu Viana. Terima kasih. Thank you Chef Tria, Cik Farah, Bu Viana. Oi. Dari sini yang live. Oh, shit.